Rastafaria. Kali ini saya akan berikan tutorial gitar lagu Nemu ya dari Gilga Sahid, nanti lengkap dengan chord, petikan, dan genjrengannya. Dan buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe Rastafaria karena akan ada video tutorial gitar yang update setiap harinya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke, pertama untuk intronya di sini kita main dari A minor ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen ada lagunya sama seperti lagu aslinya, itu nanti pakai capo di fret 1. Terus ke bacaan di fret 1-nya jadi A minornya di sini. Nah, itu udah ada lagunya sama seperti lagu aslinya. Cuman seperti biasa di sini kita main tanpa capo ya. Jadi yang belum punya capo bodo amat, kita tetap main dari A minor. Oke. Nah, untuk intronya kita buat seperti ini. Di sini cara mainnya, pertama di A minor ini di senar 4-nya open dulu ya. Open dulu, petik langsung tekan. Jadi gitu, oke. Okay. Terus petik senar 2. 2 open. Terus ini mencet lagi, dipetik 5 sama 2 bareng. Oke, okay, jadi. Nah, setelah itu 2 open. Terus langsung tekan ya. Jadi terus ini ke E minor. Ini sebenarnya E minor ya, cuman karena nggak dipetik senar 4-5 nya jadi nggak perlu ditekan. Ini fokus di senar 2 fret 3 nya, oke? Okay? Ini ke 2 fret 3, dipetik 6 sama 2 bareng. Terus 2 fret 1. Terus 2 open. Oke, okay. Jadi nah, setelah itu ini siap ke F. Oke, F kan gini, ini fokus di senar 1-nya aja, 1 fret 1, oke. Terus sama senar 4 fret 3-nya, oke. Nah, ini dipetik senar 1. Nah, sebenarnya kan gitu ya, 3 kali, cuma di sini biar gampang 2 kali aja. Terus yang keduanya bass sama 1. Oke, 4 sama 1. Jadi terus 1 1 open. Terus 2 fret 3. Back linking. Terus 1 open. Terus ini ke C. Nah, ini di C ini dipetik 5. Terus 3 1, 2 bareng. Jadi metik senar 1 sambil nyerempet senar 2. Atau kalian pakai 2 jari gini boleh. Jadi 1 jari gini boleh. Oke, jadi D minor, ini dipetik 4, terus 3, 1, 2. Terus setelah itu ke G. Ini dipetik 6, 3, 1, 2. Nah, setelah itu masuk ke verse 1-nya ya. Oke, untuk verse 1-nya itu chord-nya C. Terus ke G on B. Kita buat seperti ini, gampang ya. 5 fret 2 sama 1 fret 3 ya. Terus ke A minor. Terus ke G. Terus ke F. E minor. D minor. Terus ke G. Oke, terus lalu ke C. G on B. A minor. G. F. E minor. D minor. G. C. Di sini petikan, untuk pola petikannya itu kita buat seperti ini. Gitu, oke. Jadi bass sama 1 2 bareng. Gini, bass metik senar 1 sambil nyerempet senar 2 ya. Bareng. Terus 3 1 2 3. Oke. G on B bassnya 5. Oke, jadi 5 sama 1 2 bareng. A minor bassnya 5. G bassnya 6.
bassnya 4, E minor bassnya 6, D minor bassnya 4, terus ke G bassnya 6. Gitu, bisa ya. Jadi langsung kita mainkan dari intro sampai verse satunya dulu. Itu sama ya, jadi langsung kita mainkan dari interlude sampai pre-chorusnya. Nganjar.
outro ya. Outro-nya itu chord-nya sama, cuma nanti terakhirnya ada pengulangan pas di outro-nya itu E minor terus A minor. Dan di sini genjrengannya beda, genjrengnya kita buat seperti ini. Langsung kita mainkan ya. Si